Halo guys, welcome back to my channel. Oke, seperti biasa di channel ini selalu membahas beberapa fitur yang ada di aplikasi WhatsApp. Dan beberapa hari yang lalu WhatsApp telah merilis fitur baru yang dimana sekarang chat bisa hilang setelah 7 hari nih sob. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kegunaan fitur WhatsApp ini, silakan simak video ini sampai habis agar kalian mengetahuinya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian khususnya di sosial media. Dan oke, langsung saja kita ke videonya and let's go. Oke, jadi beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 12 November 2020 kemarin WhatsApp telah merilis fitur baru nih sob. Dan untuk mengetahui fitur baru WhatsApp tersebut, langsung saja kita masuk ke Google Play Store. Nah, selanjutnya kalian cari saja aplikasi WhatsApp sob ya. Nah, di sini kalian klik di bagian apa yang baru ini sob ya, untuk mengetahui fitur baru WhatsApp tersebut. Nah, di bagian ini kalian bisa baca untuk mengetahui fitur baru WhatsApp tersebut sob. Lalu apa sih kegunaan fitur baru WhatsApp ini? Oke, langsung saja kita update aplikasi WhatsAppnya sob. Dan jika sudah selesai, langsung saja kita buka aplikasi WhatsApp. Dan selanjutnya, untuk mengetahui kegunaan fitur baru WhatsApp ini, kalian klik di bagian foto profil WhatsApp teman kalian, sob. Kemudian, klik tanda info yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini jika WhatsApp kalian sudah diupdate, maka akan terdapat fitur baru WhatsApp yaitu pesan sementara. Dan langsung saja kalian klik di bagian pesan sementara. Nah, kemudian klik lanjut saja sob ya. Nah, di bagian ini bisa kalian baca, dengan menyalakan setelan ini maka pesan baru akan hilang dari chat setelah 7 hari. Dan langsung saja kalian klik nyala sob ya. Nah, jadi kegunaan fitur baru WhatsApp ini memudahkan kalian untuk menghapus banyak item sekaligus dan bisa mengosongkan sebagian ruang. Dan dengan menyalakan fitur WhatsApp ini juga, maka pesan baru yang kita terima atau yang kita kirimkan akan hilang setelah 7 hari sob. Nah, oke, itulah fitur baru WhatsApp yang telah rilis di 12 November 2020. Dan oke, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.